Halo semuanya, ketemu lagi di vlog gue, Reza dan Sahabat. Nah, sekarang gue mau review kepiting seafood-seafoodan gitu di daerah Mampang, namanya di Kepiting Situngku Raja. Dan kayak gini nih kepitingnya nih. Nah, gue gak sendirian nih, lagi-lagi sama Bung Rai nih, yang doyan mukbang. Tadi kita pesen paketnya para abis. Para abis. Jadi kombinasi tuh, paketnya tuh ada kerang, udang, kepiting, terus cumi, ada lobster, cuma tadi lobsternya habis. Nah. Gitu. Yaudah, kita langsung sikat aja ya. Sikat aja. Oke. Bodoh. Ini taruh tengah aja. Potongan sendok tuh kayaknya sama Rai berdua tuh. Wah, ada kepiting gini banget. Mantap. Aduh, panas. Nih, makan gini tangan harus kotor. Harus kotor. Ambil. Berani kotor baik, Mas Reza. Berani kotor baik. Wah, gila sih ini. Ini cuminya nih. Ini apa nih, Mas? Gila. Gebak. Penuh teman-teman, piting. Bumbunya ini kayak black pepper, tapi kayak nggak kayak apa ya? Kayak apa, Mas? Coba lu makan deh, gue juga susah deh sini. Ini lebih ke kayak bumbu-bumbu Jawa sih, Mas, kayak kunyit gitu. Iya. Kunyit. Tapi gue kira black pepper tadinya. Nggak tahu nggak? Kita jepret dulu, guys. Jepret dulu. Cerot. Oh, sebelah sini gede-gede banget. Dan manis lagi kepitingnya. Untuk harga mau deh kasih tahu apa di kolom description, Mas? Kasih tahu aja. Kasih tahu harganya berapa untuk yang paket ini, Mas? 783.000. Tapi itu dapat banyak banget dan kalian bisa makan dengan keluarga besar kalian dengan teman-teman kalian. Ini buat 6 orang cukup. 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 Banyak banget, sumpah. Di paketnya tuh udah termasuk nasi 3. Iya. Mantap tuh, kepitingnya ya. Tuh. Capitnya. Aduh, capitnya kotor loh. Tahan kotor. Manis, Bos. Iya, benar kan. Gua lagi fokus di kepiting nih. Kepiting. Mantap banget ya? Iya. Kerang ya, gua ambil ya. Gua sih. Nah, cuminya nih. Udah apa ya pakai tangan ya? Sikat, Bray. Cuci tangan. Ini kerang ini. Wih, udangnya juga gede banget. Ini, kalau ada lobsternya, ada lobsternya enak lagi sebenarnya. Nah, kamu di sini? Favorit, Mas. Favorit. Favorit. Jadi tadi pas harusnya di paketnya ada lobster juga. Cuma lobsternya habis, jadi diganti kepiting lagi. Iya. Sayang banget berarti ya. Mantap banget. Kolesterol kita ya, pulang-pulang tepar. Tepar. Tapi besok libur kan ya? Libur. Kenapa? Oh iya, Mas Reza. Teman-teman pada nanya tuh kemarin makan bakso gimana rasanya katanya? Enaknya, Pol. Mantap. Cuman kenyangnya, Bos. Kenyangnya. 2 hari nggak makan gak? Kata Mas Rizky sebulan lagi baru berani makan bakso dia. Iya. Iya. Saking gemuk itunya. Mantap. Kita cobain ininya, cuminya. Sikat, Bray. Sama nasi. Gua lagi fokus ke piting nih. Tenang banget. Dan gak amis ini, fresh semua. Jepit, Bray. Itu iyalah. Pedes ya. Agak pedes. Coba ini lebih ke bumbu Jawa, Mas. Gitu ya? Dia kunyitnya berasa kan? Jadi black pepper sama kunyit itu tuh perpaduan yang pas ya. Mantap ya. Ini gede-gede banget nih. Mantap. Seger. Kenyal-kenyal. Kalau cumi suka? Kalau gurita nggak suka? Enggak. Kalau cumi gua suka. Ah, sama aja? Enggak, cuma karena kebiasaan mungkin ya. Rupuk dan win!
Dimana ada Bung Ray di situ ada kerupuk. Dimana ada Bung Ray di situ ada kerupuk. Mantap Bang Resa. Pas ya. Gimana sih? Itu berkeringat coy. Cuma gue gak terlalu pintar nih makan kepiting nih. Gak apa-apa. Emang kepiting itu harus pelan-pelan. Gak bisa buru-buru. Sambil kita ngobrol pelan-pelan. Menikmati ya. Dua tangan makannya. Yoi. Mantap banget. Tuh Mbak Net, pintar banget makannya. Masalahnya ketik si Tungku Raja. Si Tungku Raja. Itu bahasa apa ya si Tungku Raja? Bukan Aceh apa? Aceh ya. Kita pas lo bilang bumbu-bumbu Jawa. Ya bumbunya bumbu Jawa ini kuning. Aceh ini ya. Cuma gue soalnya belum pernah ngerasain bumbu Aceh juga sih. Oh iya gue juga belum pernah. Kode. Cewek Aceh. Cakep deh. Aceh cakep-cakep. Iya teman gue orang Aceh cakep-cakep. Itu dagingnya. Bener bang? Kita coy. Dan ini udah banyak di review artis-artis di sini. Sama youtuber-youtuber. Mantap. Tapi gue kesini sebelum di review orang-orang. Dia baru buka, gue review ini. Baru ya? Udah lama sih. Ada jagungnya juga nih harusnya nih. Kalau gak gue panggil mbaknya. Gak ada ya? Lama ada jagungnya. Gue belum udang nih, gue udang dulu deh. Mantap. Pedasnya. Pedasnya pas nih. Gak usah pake sambil juga. Iya. Gak tapi cuk. Ini di kaki-kakinya juga ada ininya ya. Iya. Maka pelan-pelan makan ini ya. Mantap. Mantap banget. Wadidaw banget ya. Wadidaw. Kalau katanya sih siapa? Bikin lapar. Gusti gitu. Aduh Gusti. Iya, ya, yang gitu ya, yang gitu gitu. Iya kayak kecepit pantatnya. Mantap. Tuh dagingnya guys. Mantap. Mantap banget Bang Kesa. Gila sih. Bukanya nih harus paten. Iya. Sempal gigi gue lama-lama gigitin gini. Masih lo ya. Waduh. Dagingnya jatuh guys. Waduh sayang banget. Bagian ininya nih bagiannya. Baik banget. Jepet. Ini. Lo sendiri habis gak nih? Enggak. Pas. Soalnya ini kalau bumbunya menurut gua tergolong lumayan pedes nih. Gua gak begitu doyan pedes. Jadi gua kalah kalau makan pedes. Makan sushi gua berani. Dulu gua pernah tipes soalnya, jadi gak boleh makan pedes lagi. Oh Bang Kesa pernah sakit tipes, gak boleh makan makanya pedes. Gak terlalu makan pedes. Yang mulutnya pedes. Tapi mulutnya tetap pedes. Mantap banget. Bergelinjang. Bergelinjang, masih ada bergelinjang ya. Iya. Tragedi itu ya apa? Gurita. Gurita. Tapi ini kan manis banget lagi ya. Bahasa favorit apa? Paling favorit apa? Gue dari dulu emang kepiting sih. Gue kalau makan kepiting tuh bisa habis satu. Gak ada, bisa habis banyak dulu. Jadi teman gue terakhir kepiting dari Kalimantan. Ya. Gue pakai sarapan makan sendiri. Terus gak bisa kerja. Tapi maksudnya dikirim udah dimasak gitu? Udah jadi dari masak apa gitu namanya tuh. Lupa.
gue pakai sarapan. Eh, kolesterol gue. Nah, tinggal sih ini barbar banget. Barbar. Kita coba kerangnya. Tuh. Kerang hijau. Kerang hijau mas kerang. Ikat. Oke. Oke. Nah, kebuk. Kerangnya lu coba. Oh iya. Gue heran kenapa kerangnya beda sendiri ya rasanya. Beda ya. Ada aroma smoky gitu. Kayak dipanggang dulu, sumpah. Gitu ya. Benar. Gue terpaksa tangan kiri gue main juga nih. Ya harus. Gue dua-duanya nih. Berani kotor itu baik. Ah, karena membelah sesuatu. Kayak itu kepiting sangat susah. Perlu ekstra tenaga. Mati. Mantap banget. Dapat ya, dapat. Daging gede banget. Iya. Mantap sih. Tentang arunya dapat ya. Wah, ini surganya nih. Di sela-selanya tuh bos. Mantap banget. Woi, tapi itu baik banget. Iya. Aku nggak tahu bagaimana. Iya, sama. Wah, dapat surga, dapat harta karun. Mantap. Gila. Ini rekomendasi Bang Rasa, enggak salah. Teman-teman juga pada puas ya. Mantap ya? Mantap. Jangan lupa ke sini. Udah terbukti berarti ya? Terbukti. Mantap. Tapi kalau mau tahu di kepentingan cowok kayaknya nih, kita enggak telur. Ada telurnya. Cewek ada telurnya. Ada bisa di. Itu lalapannya bisa dimakan gak sih? Bisa dong. Bisa. Sikat guys. Sikat. Oh, ada lalapannya juga. Mantap. Aduh, sorry. Coba ini juga nih. Kerangnya mantap. Oke lah, kita makan dulu kayaknya. Oke, kita makan dulu, habisin dulu ya. Habisin dulu. Ya, kita udah selesai makan, gimana lah ya? Gila, kenapa? Thanks Mas Musa. Sama-sama. Mantap banget. Rekomendasi mantap juga di daerah mana sih Bang ini? Mampang nih, di Kepiting Bagas di Tungku Raja nyontek dulu. Gila, ini bekas-bekasnya tuh. Ini bekas gue deh. Udah banyak banget. Mantap. Jadi kayak kerangnya tuh kayak dibakar dulu ya, tadi bilang ya. Dia ada aroma smoke-nya gitu. Oke. Kalau gua favorit kerang, Mas Reza? Gua tetap kepiting. Kepiting. Kepitingnya juga jago, dagingnya tebel-tebel. Udangnya lembut. Terus cuminya juga masih enggak terlalu mateng ya, bukan maksudnya pas gitu matengnya tuh. Masih berlinjang. Berlinjang. Ya pas gitu. Tapi sayangnya kita enggak ini ya. Enggak kebagian yang apa lobster? Lobster, arabis. Habisan. Kan paketnya udah lobsternya. Cukup lama ya berarti di sini. Oke, sekian vlog gua dan vlognya Rai. Ya. Nanti juga bisa subscribe Rai, nanti linknya gue taruh di bawah. Nanti linknya Mas Kesa juga gua taruh di bawah. Siap. Thank you. Semuanya, dadah. Dadah.